Tekan tak kena. Bila korang tekan on je, push shutter terus jalan. Okay, kita buka eh. Ni tak tekan start tau. Tekan on saja. Okay, kita on balik. Okay, kita buat balik semula. Kita on saja, dia terus jalan. Okay, kalau kes macam ni, kebanyakannya masalah tu datang daripada PCB board, panel board ni yang rusak. So, solution dia korang nak kena tukar dia punya panel board. So, sekarang, jom. Aku tunjukkan cara buka board dan tukar board yang baru. Lepas ni ada 2 skru korang nak kena buka. Lepas tu korang tarik ni keluar. Okay, dekat sini ada 4 skru lagi korang nak kena buka. Baru boleh buat keluar board ni. Jom, buka dulu. So, macam ni dia punya board. Okay, so sekarang ni kita buka dulu board dia ni. Dia pernah tukar juga board ni. Ni bukan board original lagi lah. Dia dah pernah tukar board sebelum ni. Okay, so kita cabut dulu dia punya soket apa semua. Okay, ni board dia yang rosak. Okay, jom kita pergi ambil board yang baru. Board yang baru. Okay, board yang baru ni samalah dengan yang lama dia punya. Cuma kat sini korang boleh bezakan lah. Ada yang 7 pin, ada yang 4 pin. Kalau macam ni dia punya 4 pin. So, masuk balik 4 pin. Okay. So, yang ni cocok je balik dalam ni. Dia tak akan boleh terbalik lah. Korang cucuk je. Lepas korang dah pasang board yang baru, okay, korang boleh tengok dalam. Ya, aku buka pintu lah bagi senang. Kita tekan on, nampak? Dah tak ada pusing. Tekan start, baru dia menimbang. Kiri, kanan. Kiri, dan ada pusing. Okay, so masalah dia ni cuma PCB board je. Bila tekan on, motor tak jalan, masalah dia datang dari panel board ni. So kalau kau nak dapatkan ilmu dan cara check macam mana ni semua, kau boleh dapatkan dalam kita punya buku panduan DIY. Dalam buku panduan DIY ni ada 15 modul, kau boleh belajar. Nak dapatkan, nak ganti dengan buku ni dekat mana, kau boleh walk in kita punya kedai nombor 57 Jalan Putra 1 Taman Ciputra, Johani, Johor. Ataupun korang boleh cari di bio kita. Okay, assalamualaikum, bye-bye.